الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi, pertama sekali mohon maaf atas sedikit tertangguhnya bermula kuliah pada malam ini. Kuliah pertama kita pada sem ini. Namun insya-Allah dengan masa yang ada, saya akan cuba sedaya upaya untuk menyampaikan berdasarkan topik yang akan kita perbincangkan pada malam ini dengan sebaik mungkin, sebagai satu rasa tanggungjawab dan amanah untuk dikongsikan bersama kita semua insya-Allah. Jadi sebagai menghiasi kuliah introductory kita pada hari ini, saya baru sahaja tulis satu pantun, tak tahu best ke tidak, cantik ke tidak, betul ke tidak, structure je orang bahasa mungkin boleh komen. Tadi terfikir masa duduk tengah siap-siap on the way ke sini, dalam kereta pun duduk fikir-fikir apa idea nak bagi pantun. Nah, jadi ni dia baru siap ditulis. Tak jual, kalau nak beli silakan. Berbaju Melayu Johor, ungu warnanya berkebiak putih. Berhimpun kita di universiti tersohor, mencari redha ilahi berbincang di syufiq. Jadi insyaAllah seperti yang kita janjikan, seperti yang telah diuar-uarkan, seperti yang telah diailankan, pada malam ini kita akan berbincang satu isu, satu perkara yang pada himmat kebanyakan daripada kita merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting, khususnya kerana kita sedang berada di perantauan, di bumi asing yang bukan kampung kita. Kita berada bukan dengan ahli keluarga kita, tetapi kita berada dengan kawan-kawan kita yang dah berkahwin, bawa keluarga lah, tak mahu usah, yang bawa anak-anak dan sebagainya, tapi jauh daripada keluarga-keluarga lain. Tak wujud kita bawa anak dia. Dan topik pada malam ini insyaAllah yang saya akan cuba sedaya upaya untuk kupas seberapa mampu dan kongsikan bersama dengan saudara-saudari pada malam ini, iaitu berkaitan dengan topik fiqh, tajuk yang telah diberi oleh saudara penganjur, konflik seorang Muslim di bumi asing. Ayat itu memang mengancam, memang catchy. Jadi kita basically boleh faham daripada tajuk itu, berlakunya pertembungan ideologi ataupun pertembungan pengetahuan di antara apa yang kita dah tahu daripada Malaysia, dan bila kita sampai kat sini macam mana nak buat, macam tu. Contoh soalan fiqh yang mudah ataupun soalan fiqh yang pernah orang tanya kepada saya dan ada beberapa rakan yang lain, soalnya lebih kurang waktu khutbah Jumaat. Kalau kita duduk luar negara dengan khutbah dalam bahasa lain, tak faham, sah tak solat Jumaat? Jadi isu-isu yang sebegini, isu-isu yang kat Malaysia kita tak jumpa, tapi bila datang di perantauan ni ada berlaku benda-benda sedemikian. Jadi kita nak tahu. Jadi malam ni insyaAllah saya akan cuba kupas dan bincang sedikit sebanyak beberapa topik yang, subtopik yang saya dah letakkan di bawah fiqh perantau pada malam ini. Mungkin untuk beberapa tajuk yang lain kita akan berbincang kemudian insyaAllah. Jadi sebagai introductory ataupun permulaan, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan sesari untuk sama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Ali Imran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayah. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai dan berselisihan dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah. Dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab siksa yang besar. Ali Imran surah yang ke-3 ayat 103 hingga 105. Baik, tujuan saya membawa ayat ini pada malam ini ya, supaya kita dapat melihat konten ataupun isi di sebalik ayat ini ya, di mana Allah SWT menyebutkan pada ayat 103 supaya kita berpegang teguh dengan agama Allah ya, supaya kita sentiasa beramal, berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang dengan Islam. Apa nak buat, sedaya upaya kita cuba mengikut Islam. Kenapa saya kata cuba? Sebab kita tak lari ataupun tak sunyi daripada gangguan-gangguan, cubaan dan dugaan. Sebab itu kita perlu untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Dan jangan kamu bermusuh-musuhan ya, di mana setelah Allah menyatukan di antara hati ya, kita menjadi orang-orang yang bersaudara. Dahulu sebab kekufuran ya, sebelum datangnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad ya, umat Islam yang sebelum itu, sebelum Islamnya itu ya, berada di tepi jurang neraka lalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam istilah ayat ini menerangkan. Jadi demikianlah Allah menjelaskan kamu ayat-ayat keterangan supaya mendapat hidayahnya. Baik. Kemudian perlunya di antara kita ada orang-orang yang menyeru supaya berbuat kebaikan dan nahyu anil munkar. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Dan poin yang ketiga yang penting di sini ialah jangan menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang bercerai-cerai dan berselisihan dalam agama mereka setelah datang keterangan-keterangan yang nyata. Jadi bila kita berbincang pasal isu-isu agama khususnya isu faith yang terdapat dalamnya pelbagai pandangan, pelbagai kaedah, hukum asalnya tidak berubah tapi dari sudut pelaksanaannya pelbagai. Jadi janganlah kita disebabkan perbezaan pandangan ini kita menjadi bermusuhan seperti mana yang dicontohkan oleh Allah SWT yang berlaku dalam ataupun di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Okey. Jadi itu satu ayat, tiga ayat yang saya bawakan supaya kita dapat renungi bersama sebagai pendahuluan untuk pilihan pada malam. Baik. Sebelum kita masuk kepada isu-isu ataupun beberapa isu yang saya akan bentangkan pada malam ini untuk dikongsi bersama, suka untuk saya sentuh beberapa prinsip asas, beberapa garis panduan di dalam kita menentukan atau dalam kita membincangkan isu-isu faith. Bukan sembrono, bukan ikut suka, tetapi ada beberapa garis panduan yang perlu kita ikuti. Saya yakin ramai yang pernah tahu tentang ini. Walau bagaimanapun sebagai refresh, kita akan tengok balik apa dia. Baik. Dalam menentukan hukum-hukum faith, khususnya bila kita berada di luar daripada tempat kita, di mana seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita nak melaksanakan ataupun nak mengamalkan Islam
dalam suasana yang berbeza. Kita sampai-sampai ada suasana ataupun